Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Denny di lain kesempatan, tapi dengan virtual kali ini. Sebelumnya Pak Denny mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Denny mewakili guru matematika kelas 7, yaitu Ustazah Dita dan Ustazah Fian. Memohon maaf kepada kalian semua kalau dalam semester 1 dan pertengahan semester 2 ini punya salah dan punya khilaf dalam mengajar. Mungkin kurang perhatian ke kalian, mungkin juga kurang menyenangkan bagi kalian. Pak Denny dan beserta guru kelas 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini nanti kita akan belajar bareng tentang soal dan juga latihan dalam menghadapi ujian kenaikan kelas atau nama kerennya PAT, penilaian akhir tahun. Jadi di sini nanti ada Ustazah Dita, ada Pak Denny, ada Ustazah Fian yang akan menjelaskan atau lebih singkatnya mereview materi-materi yang pernah kita bahas di semester 2 ini. Jadi disimak dengan baik-baik ya. Dan jangan lupa berdoa. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ustazah Dita akan menjelaskan mengenai bab yang pernah kita pelajari di awal semester, yaitu perbandingan dan skala. Nah, perbandingan dari dua hal bisa ditulis dengan seperti ini. Misalkan perbandingan A dan B bisa ditulis A per B, atau bisa ditulis A dibanding dengan B. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk membandingkan dua hal, hal yang harus pertama kita lakukan adalah menyamakan satuannya. Jadi, dua hal bisa dibandingkan apabila satuannya telah sama. Kemudian, perbandingan di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu yang bagaimana sih? Perbandingan senilai itu apabila misalkan Ustazah akan melakukan perjalanan jauh, ya. Nah, Ustazah melakukan perjalanan tersebut mengendarai sebuah sepeda motor yang memerlukan bensin. Semakin jauh jarak yang Ustazah tempuh, maka semakin banyak pula bensin yang Ustazah butuhkan. Maka perbandingan senilai bisa kita nyatakan seperti ini. Semakin banyak atau semakin besar suatu variabel, maka variabel yang lain akan mengikuti. Semakin besar X, atau dalam contoh yang Ustazah ungkapkan tadi, semakin besar jarak yang Ustazah tempuh, maka semakin banyak pula atau semakin besar pula bensin yang Ustazah butuhkan. Kemudian yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Contohnya seperti ini. Ustazah memiliki beberapa kantong makanan ikan. Nah, makanan ikan ini bisa habis dalam waktu beberapa hari. Apabila ikan tersebut bertambah, maka jumlah hari yang sudah Ustazah tentukan untuk makanan ikan tersebut habis akan berkurang. Nah, perbandingan berbalik nilai ini bisa dinyatakan seperti ini. Apabila variabel yang lain semakin besar, apabila jumlah ikan tersebut semakin banyak, maka jumlah hari makanan ikan tersebut habis, maka akan semakin berkurang. Seperti itu. Bisa dinyatakan dengan grafik seperti ini. Kemudian yang kedua adalah skala. Skala di sini adalah bentuk lain dari perbandingan. Skala adalah perbandingan dari 1 cm jarak pada peta yang mewakili N cm pada jarak yang sebenarnya. Kita telah mempelajari ini. Jadi nanti apabila setelah diketahui ukuran atau jarak sebenarnya dan jarak pada peta, yang harus kalian lakukan adalah menyamakan satuannya terlebih dahulu. Ingat, skala ini satuannya adalah sentimeter. Maka jarak atau panjang atau lebar dari suatu ukuran di peta harus dinyatakan dalam sentimeter. Kemudian kalian bisa membandingkannya, ukuran pada peta tersebut dengan ukuran yang sebenarnya. Dia disebut dengan skala.
Nah, bab kedua yang akan Ustada jelaskan yaitu mengenai aritmatika sosial. Nah, di sini ada beberapa subbab. Yang pertama akan Ustada jelaskan adalah harga beli dan harga jual. Jadi misalkan seorang pedagang membeli dagangannya dari grosir ya. Nah, harga yang didapatkan pedagang tersebut disebut harga beli. Sedangkan apabila pedagang tersebut menjual dagangannya ke konsumen lain, maka harga jual tersebut disebut dengan harga jual. Nah, pedagang tersebut bisa mendapatkan untung ataupun rugi. Untung bisa didapatkan oleh pedagang apabila harga jual tersebut lebih dari harga beli. Sedangkan rugi bisa didapatkan oleh seorang pedagang apabila harga belinya lebih besar dari harga jualnya. Nah, untung dan rugi ini kadang bisa dinyatakan dalam bentuk persen. Yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan untung atau ruginya dengan harga belinya. Kemudian, selanjutnya adalah diskon. Diskon berarti potongan harga. Apabila kalian mendapatkan diskon, berarti kalian mendapatkan potongan harga dari harga yang sesungguhnya. Diskon biasanya dinyatakan dalam persen. Misalkan dalam beberapa toko memberikan diskon yang berbeda-beda terhadap suatu barang dengan harga yang sama. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menghitung diskon tiap-tiap toko dan membandingkan telah mendapatkan potongan harga atau telah mendapatkan diskon, sehingga kalian bisa mendapatkan toko yang memberikan harga paling murah. Selanjutnya ada materi bruto, neto, dan tara. Bruto berarti adalah berat kotor. Sedangkan neto, nama lainnya adalah berat bersih. Sedangkan tara adalah berat dari kemasan. Neto bisa didapatkan dengan bruto dikurangi dengan tara. Ingat ini. Kemudian yang terakhir adalah bunga dan pajak. Di sini yang lebih Ustada fokuskan adalah bunga. Bunga berarti apabila kalian menabung di bank, biasanya bank tersebut memberikan bunga yang berupa penambahan jumlah tabungan kalian setelah beberapa waktu. Biasanya bunga ini dalam bentuk persen dan hitungannya dinyatakan dalam tak satu tahun. Misalkan sebuah bank memberikan bunga sebesar 18% dalam satu tahun. Cara menghitung bunga dari sebuah tabungan adalah sebagai berikut. Nah, di sini Ustada akan memberikan sebuah contoh cara mencari persentase bunga. Misalkan Ustada menabung di bank sebesar Rp1.200.000. Nah, setelah 3 bulan, jumlah tabungan Ustada menjadi Rp1.237.500. Nah, maka berapakah persentase bunga yang Ustada dapatkan selama ini? Nah, yang perlu kita ingat adalah rumus cara mencari bunga dalam rupiah. Caranya adalah dengan lama menabung per 12. Kenapa kok per 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian dikalikan dengan persentase bunga. Kemudian dikalikan dengan jumlah tabungan awal. Di sini kita lihat tabungan awalnya Rp1.200.000. Tabungan akhirnya berjumlah Rp1.237.500. Maka berapakah bunganya dalam rupiah? Caranya adalah dengan mengurangkan antara tabungan akhir dengan tabungan awal. Kita dapatkan Rp37.500. T di sini menyatakan lama menabung yaitu 3 bulan. Maka 3/12. Dikalikan dengan persentase bunga yang akan kita cari. Kemudian dikalikan dengan besar tabungan awal yaitu 1.200.000.
ribu. Nah, dari sini kalian bisa mendapatkan atau menyelesaikan persoalan berikut tersebut, yaitu cara berapakah persentase bunga yang Ustadzah dapatkan dalam 1 tahun. Nah, sekian dari Ustadzah. Untuk bab yang lainnya akan dilanjutkan oleh Ustadz-Ustadzah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ketemu lagi sama Pak Deni. Tadi kan yang pertama sudah Budita, sekarang ketemu lagi Pak Deni. Jadi, Budita tadi sudah menjelaskan beberapa materi atau bab yang akan diujikan di PAT. Sekarang gilirannya Pak Deni. Jadi nanti selain 2 bab yang dijelaskan sama Ustadzah Dita, nanti kalian juga akan ketemu yang namanya ini. Garis dan sudut. Dari judulnya aja sudah tahu, atau dari babnya, ada garis, ada juga sudut. Berarti pertama kita itu bikin garis. Garis yang apa sih? Dan sudut yang apa sih nanti yang kita pelajari di garis dan sudut ini? Ada 2 garis sejajar, ya. Ingat, 2 garis sejajar. Tahu sejajar? Yang gini loh, yang gini. Ah, yang gini. Ini namanya sejajar. Selain bentuk kayak gini yang namanya sejajar, boleh juga bentuknya yang kayak gini. Loh, boleh ini, ya. Kemudian ini kan masih garis. Sudutnya dari mana? Jadi ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, atau bahasa gampangnya garis lain. Garis lain kayak gimana? Seperti kayak gini. Ini namanya garis lain atau garis transversal. Ya. Kalau yang sebelah sini, ya tinggal dikasih gini aja, sudah selesai. Jadi nanti di bagian garis sejajar dan garis transversalnya ini membentuk sebuah sudut. Sebelah mana sih Pak? Sebelah mana? Yang ini loh yang sudut. Jadi misal ya, ini kita namain garis, biar ada namanya, kita garis namain garis K, yang ini garis L, ini juga sama. Garis K, yang ini garis L. Oke, dipotong oleh garis lain. Misal di sini garisnya A, di sini A. Oke, dah. Lanjut. Jadi mana sih yang sudut itu? Mana-mana. Jadi Pak ini mencoba mengingatkan beberapa materi yang sudah dijelasin sama satu saja waktu dulu. Jadi misal di bagian atas ini, ini loh ini. Bagian atas ini kita kasih nama. Misal namanya P. Oke, yang di bawah sini kita namain Q. Kenapa kok dikasih nama? Biar kenal. Masa ya kita mau belajar sudut nggak kenalan sama yang sudutnya itu? Oke, namain P, berarti di sini biar gampang kasih nama 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih si P. Terus yang Q, ya kasih nama juga lah, biar nggak iri. 5, 6, 7, 8. Tetangganya biar sama kasih nama. Jadi yang K ini kita kasih nama garis, di sini P, di sini Q. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini juga 5, 6, 7, 8. Yang Pak Deni kasih nama 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7 ini tuh bentuk sebuah sudut. Misal, tampil contoh. Misal ini, seret. Bentuknya garis apa itu? Ada garis kayak gini, kemudian ada garis kayak gini. Dulu waktu SD, pas waktu kalian masih unyu-unyunya, masih ingat kan garis apa ini? Sudut apa ini? Sudut tumpul. Masih ingat kan? Jadi, dari beberapa angka ini itu bentuk sebuah sudut. Dari sudut yang atas sama sudut yang bawah ini punya hubungan. Kenapa kok bisa punya hubungan? Karena bentuknya itu hampir mirip. Jadi hampir miripnya kayak gimana? Pada ini kasih contoh, tampil. Misal garis yang P1. Bentuknya kan tumpul, ya kan? Bentuknya tumpul. Sama yang bawah, kita cari yang tumpul itu. Berarti kan nanti sudutnya sama. Siapa yang tumpul di garis bawah? Di garis Q sini, yaitu Q, cari aja yang menurutmu 5. Q 5 ini sudut tumpul. Kalau di dalam pengertian matematika itu nanti namanya yaitu sehadap. Oke, ya, sehadap. Jadi dia bentuknya atau bentuk sudut tumpulnya sama-sama menghadap
ke sana ya, ke Pak Deni lah, ke Pak Deni. Si P satu ini menghadap ke Pak Deni, si kelimanya ini juga menghadap ke Pak Deni. Dia sama kayak gitu. Dan sebuah nama-nama lainnya nanti juga punya persamaan. Tugasnya kalian buat nyari seperti itu. Oke, cukup satu aja karena kalian kan sudah pernah. Selain bab yang garis dan sudut tadi, ada satu lagi yang Pak Deni mau jelasin ke kalian semua, yaitu namanya segitiga dan segi empat. Nah, langsung aja ya, tak kasih kode. Ini segi tiga dan juga segi empat. Segi empat itu macam-macamnya ada banyak, yang penting punya sisinya empat. Nah, seperti ini atau seperti ini dan lain seterusnya. Oke, jadi ini namanya persegi, persegi panjang, jajar genjang. Bisa kalian sebutin satu-satu lagi yang namanya segi empat itu bangun yang seperti apa? Pada ini kan tahu kalau kalian itu pinter semua. Amin. Lanjut ya. Ini kan termasuk pelajaran SD. Jadi pelajaran SD ini mengulang. Jadi tapi lebih berkaitannya di mana? Kalau yang SMP itu lebih berkaitannya di contoh soalnya atau latihan soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Gitu. Jadi kalian diceritain dulu kalau mau ngerjain soal. Kita masuk ke contohnya. Contohnya Pak Deni langsung ucapin ya. Jadi di sini contohnya, misal Pak Deni punya taman bentuknya persegi panjang. Nah, kayak gini, taman bentuknya persegi panjang. Yang masing-masing panjang sama lebarnya itu Pak Deni punya 6 meter di sini, 5 meter di lebarnya. Nah, panjang tamannya ini, bukan panjang tamannya, Pak Deni maaf. Jadi tamannya ini Pak Deni pingin kasih sesuatu gitu di dalamnya biar nggak polosan kayak gini. Misal Pak Deni kalau punya tanah beneran, amin ya Allah amin, tak kasih kolam, anggap aja kolam ikan kecil-kecilan gitu, yang diameternya di dalamnya itu, diameternya di sini Pak Deni buat 3 meter. Nah, setelah di sini ada kolam bentuknya lingkaran dengan diameter 3 meter. Kemudian Pak Deni iseng pengen menghitung kalau semisal Pak Deni di sebelah sininya nanti ada taman berbentuk persegi panjang, di tengah-tengahnya ada kolam. Lah, sisanya ini biar enggak tanah. Pak Deni mau ngasih rumput. Nah, itu. Pak Deni mau cari tahu luasnya ini nanti kira-kira berapa ya? Luasnya si rumput ini loh atau yang si garis biru ini. Nah, kira-kira berapa ya luas rumputnya? Menurut kalian cara ngerjakannya gimana? Kita pecah ya. Di sini ada gambar persegi panjang sama ada gambar lingkaran. Oke. Ada gambar persegi panjang, ada gambar lingkaran. Oke. Karena pertanyaannya berhubungan dengan luas, ya berarti kita cari luas. Jadi luas di sini luas persegi panjang apa? Di sini luas lingkaran seperti apa? Ya. Masih ingat kan? Ingat. Zamannya kalian pas waktu masih unyu-unyu, masih yang nggak melupa dengan luasnya persegi panjang, panjang kali lebar. Oke, kalau luas lingkaran, pi kalikan r kuadrat. Nah, dengan syarat r-nya itu sama dengan setengah diameter. Nanti cara ngerjakannya seperti ini. Selain bentuk contoh yang seperti ini, ada juga kan soal yang bentuknya seperti ini. Jadi ada taman. Nah, ada taman. Karena nggak mau di tengah-tengahnya ada kolam, ya anggap aja di samping-sampingnya dikasih pohon gitu. Jadi ini di sini ada pohon dengan masing-masing jaraknya itu misal di sini 2 meter. Pohonnya ini mengelilingi. Nah, mengelilingi. Pak Deni pengen tahu kira-kira banyaknya pohon itu nanti berapa ya? Karena tadi Pak Deni ada kata-kata mengelilingi, jadi itu ada hubungannya dengan keliling. Keliling dari apa? Persegi panjang. Oke. Keliling persegi panjang. Kemudian karena ini hubungannya mencari banyaknya pohon, banyak pohon. Banyak pohon. Jadi keliling tamannya dibagi dengan jaraknya. Seperti ini. Oke. Nanti cukup sekian 2 bab dari Pak Deni. Pasti nanti dilanjut sama ustazah yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Tadi kita sudah membahas materi yang sebelumnya, sekarang kita masuk ke materi penyajian data. Penyajian data di sini ada dua kelompok, ada tabel dan juga ada diagram. Yang tabel dibagi menjadi tiga lagi, ada yang satu kelompok, ada dua kelompok, ada juga yang kontinu. Kontinu, contohnya seperti apa? Contohnya ada data suatu nilai, kemudian jumlah siswa. Misal, nilai matematika yang mendapatkan nilai 70 ada 40 siswa. Kemudian nilai yang 80 ada 5 siswa. Kemudian yang dapat nilai 85 ada 7 siswa. Nah, ini yang disebut tabel kontinu. Kemudian yang penyajian data dalam diagram di sini juga ada 3. Apa saja? Ada diagram batang, ada diagram garis, dan terakhir adalah diagram lingkaran. Diagram batang, kalau misal ada contoh soal selisih banyaknya nilai dalam 2 tahun terakhir ya, berarti kita ngambil 2 tahun yang terakhir, yaitu 2012 sama 2013. 2013 berapa? 30. 2012 10, berarti selisih kita kurangi, jadinya 30 dikurangi 10 berapa? 20. Jadi nilai dari selisih dalam 2 tahun terakhir itu adalah 20. Kemudian kalau ada contoh lagi, berapa jumlah kenaikan dalam 2 tahun pertama? Pertama berarti 2010 dan juga 2011. Kenaikan, jumlah kenaikan. Kalau ada kata jumlah, berarti nilainya kalian jumlahkan. Oke, kemudian dari diagram batang ini, kalau misal ada contoh lagi, pada tahun berapakah kenaikan yang paling tinggi? Kira-kira yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2010. Kenapa 2010? Ini menandakan nilainya 40. Kenapa enggak 2013? Karena 2013 nilainya 30. Oke, kalau sekarang contoh ke diagram garis. Diagram garis tidak jauh beda dengan diagram batang. Kalau ini contohnya diagram batang, berarti diagram garis hanya sebuah garis saja. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini contoh dari diagram garis. Sekarang kita masuk ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Oke, diagram lingkaran ini, satu lingkaran berapa derajat? Satu lingkaran full, berarti kan 360 derajat. Nah, kalau misal dalam diagram lingkaran itu, ya kita nyatakan dalam persen, berarti satu lingkaran full itu totalnya 100%. Oke, misal ada contoh seperti ini. SMP SD. Nah, sekarang contoh dari diagram lingkaran. Di sini sudah ada suatu jenjang, yaitu SMP, SD, MTs, dan juga SMA. Yang SD ada, yang SD masih belum diketahui, MTs itu 160 derajat, yang SMA 30 derajat, dan yang SMP itu 20 derajat. Jika jumlah siswanya itu totalnya 720, kira-kira yang pertama, jika semuanya sudah diketahui derajatnya, MTs sudah, SMP sudah, SMA sudah. Nah, sekarang yang SD berapa? Tadi sudah Ustazah kasih tahu, kalau dalam derajat berarti satu lingkaran full, ya, satu lingkaran full berarti totalnya ada 360 derajat. Berarti tinggal kalian kurangi aja 360 derajat dikurangi dengan 160 ditambah 20 ditambah 30. Nah, itu adalah hasil dari derajatnya yang SD. Kemudian, kalau ada contoh lagi, berapa jumlah siswa yang ada di SD? Ya, berarti kalau tanya berapa jumlah siswa yang ada di SD, sedangkan jumlah siswa keseluruhan sudah diketahui, berarti sekarang tadi derajatnya SD sudah diketahui ya, hasil dari ini. Nah, berarti hasil
derajat SD dibagi dengan 360 dikali dengan jumlah siswa keseluruhan. Nah, itulah banyaknya jumlah SD yang ada pada jenjang tersebut. Oke, sekian penjelasan dari Ustazah. Selamat belajar, semoga hasil PAT-nya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana review dari Ustazah sama Ustadz sama Ustazah? Ayo, masih ingat gak namanya siapa tadi? Masa iya lupa? Yang pertama Ustazah Dita, yang kedua Pak Denny, yang ketiga Ustazah Fian. Mungkin sedikit banyak dari Ustadz-Ustazah yang bisa kami sampaikan ke kalian untuk mereview materi PAT besok tersebut. Oke, jadi kalau semisal ada pertanyaan, kalau semisal masih ada yang bingung, silahkan komen di bawah sini ya. Pak Denny tunggu, karena insya Allah kalau pertanyaannya sangat bagus sekali, langsung Pak Denny jawab. Mungkin cukup sekian dari Pak Denny. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Fadhilatul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.